konsep tersendiri tetap outdoor atau gimana sih? Ya lagi antara surprise lah. Terus lagi kemarinnya ada sempet apa? Ada permasalahan? Sebenarnya ada permasalahan sih, kemarin wawancara anak media nungguin tapi akhirnya terjadi mungkin beda pendapat atau gimana kemarin dengan anak wartawan. Jadi saya awal mulai gini, saya lihat ada berita kan, sebenarnya saya udah tahu tadi malam. Saya nggak pernah ngebela tim saya ya, secara saya pasti cari tahu dulu masalahnya, sebab-sebabnya kenapa gitu. Lalu saya cari tahu dan saya jatuh bukan dari satu sumber, saya tanya yang lain, saya tanya si Anu, dan menurut gini, asisten saya itu cuma menjalankan tanggung jawabnya sebagai asisten, tugasnya sebagai asisten, emang job desk dia begitu, apalagi dalam menjaga Dede, Dede wanita, Dede seorang pramuka, itu pasti ekstra pengawalan yang dilakukan asisten saya kepada Dede, dan saya udah warning dari awal soal itu. Awal pun kembali ke selesai cari tahu, ternyata awal mulanya itu ketika Dede lagi buru-buru mau meeting, lalu si wartawan tadi yang tanpa izin, biasanya itu wartawan yang setiap mau cari kita itu selalu izin, kali ini yang sebelumnya orang itu tidak, itu nggak masalah, karena bagi saya ketika saya pribadi ketika saya lagi bisa saya ngeladenin, ketika saya lagi nggak buru-buru, ya saya pasti lain deh dong diwawancara, saya masih mau diwawancara. Lalu orang itu karena Dede lagi posisinya lagi buru-buru dikejar waktu, itu orang itu ngedorong karena ingin ngambil gambar Dede, ngedorong asisten saya. Mana Syawi responnya spontan, asisten saya baik dorong, lalu orang tersebut nggak terima, wartawan tersebut terima, sampai akhirnya terjadilah percekcokan di antara mereka gitu. Ya Mana Syawi sih bisa lihat kalau saya kan asisten saya juga tersulut gitu, dan orang tersebut juga tidak terima. Tapi gini, ayolah kita sama-sama mencari nafkah, sama-sama bekerja, ingin bekerja untuk banyak orang. Saya juga keluarga saya, dia juga untuk keluarganya, baik juga untuk keluarga kalian.